Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Lumna Muhammad Zaini melaporkan untuk Buletin Ringkas Rela Malaysia. Seramai 504 orang anggota rela menjalankan penugasan kawalan keselamatan di sepanjang lebuh raya plus sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina baru-baru ini. Penugasan yang melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Kedah meliputi lokasi seperti kawasan rehat dan rawat, kawasan hentian, Plaza Tol dan kawasan restoran Jejantas. Penugasan kawalan keselamatan rela sebenarnya dibuat pada Tahun Baru Cina baru-baru ini, yang mana penugasan kali ini yang kita laksanakan lebih menjurus kepada kawalan keselamatan di kawasan-kawasan rehat dan rawat di Plaza Tol, juga hentian rehat sepanjang lebuh raya utara selatan, lebuh raya pantai timur 1 dan juga 2. Di samping itu, kita juga ada buat kawalan-kawalan yang berbentuk membantu orang-orang awam yang mengunjungi kawasan-kawasan arena dan juga sepanjang Plaza Tol. Secara lazimnya, penugasan rela panjang musim perayaan kita laksanakan bagi tujuan membantu masyarakat dan juga kesejahteraan negara pada khususnya. Pada 28 Januari 2020, program rondaan cegah jenayah Ketua Polis Daerah Nilai bersama Rela Daerah Nilai merupakan sebuah program bagi menggerakkan masyarakat di kawasan Nilai untuk bersama-sama pihak polis melakukan rondaan sukarela dan membantu mencegah jenayah serta mengurangkan kadar jenayah di kawasan pentadbiran IPD Nilai. Kerjasama antara pihak PDRM bersama Rela Malaysia Daerah Nilai mampu mewujudkan persekitaran yang selamat, seterusnya memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan isu keselamatan jenayah semasa. Rondaan sukarela ini akan dilakukan sebanyak 2 kali seminggu mengikut keperluan. Anggota rela disarankan untuk memakai topeng penutup mulut dan hidung sebagai langkah berjaga-jaga bagi mencegah novel coronavirus, terutamanya penugasan yang terdedah dengan orang ramai. Sehubungan dengan itu, satu program pemantauan penugasan anggota rela dan taklimat keselamatan kepada petugas di CIQ M-Bike, Bangunan Sultan Iskandar yang dilaksanakan pada 2 Februari 2020. Puan Farhana Liana Hashim ada butirannya. Perjumpaan pada petang ini adalah bersama anggota yang bertugas di CIQ BSI, dan tujuan perjumpaan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada anggota rela berkenaan dengan novel coronavirus. Dan antara input yang telah disampaikan kepada anggota rela adalah untuk lebih berhati-hati dalam bertugas, dan pesanan saya kepada anggota rela yang bertugas di CIQ BSI, tidak kira di M-Bike dan juga di KSAB agar dapat bertugas dengan lebih berhati-hati dan menjaga keselamatan. Bersempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun Rela ke-48, nantikan wawancara khas bersama pengarah Rela Negeri Perak pada jam 12.15 tengah hari 10 Februari 2020 di Radio Perak FM, juga bersama dengan pengarah bahagian operasi dalam slot temubual Selamat Pagi Malaysia pada 12 Februari 2020 jam 8 pagi, serta wawancara di Radio Nasional FM pada jam 11.15 pagi hari yang sama. Persiapan sambutan telah memasuki fasa terakhir dan pelbagai pengisian telah diatur bagi sambutan kali ini. Antaranya, booth pameran kementerian, jabatan dan agensi kerajaan, persembahan serta demonstrasi, dan tidak ketinggalan juga jualan food truck. Moh kita ke Ipoh. Jumpa anda semua di sana. Sekian sahaja paparan untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel TV Rela Malaysia untuk perkembangan yang terkini. Jaga kesihatan anda dan ingat, keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Assalamualaikum.